bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدعه بيننا وبينكم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، kita lanjutkan kajian Mutamimah Al-Ajrumiyah. Qala al-Hattab rahimahullah wal harfu ma la yasrifu ma'ahu dalilul ismi wa la dalil fi'li kahal wa fi walam huraf tidak dapat menerima tanda isim dan tanda fi'il bersamanya seperti hal fi dan la. Nah, pembahasan kita tentang al-harfu alamatu fihi masail. Pembahasan tentang huruf dan tanda-tandanya. Dalam pembahasan ini ada beberapa masalah yang dipelajari. Al-masalah terula, al-harfu lughatan at-taraf. Huruf menurut bahasa artinya ialah at-taraf, ujung. Kalau yang dulu al-lafdu itu at-tarafu, yang pakai hak at-tarafu. Nah, kalau yang huruf at-taraf, artinya ujung atau pojok. Wa fi istilah nuhati, kalau fi ciri ciri. Wa fi istilah nuhati kalimatun dalat ala makna fi ghairiha nahu hal wa fi wala. Sedangkan menurut istilah ahli nahu, huruf itu kalimat yang menunjukkan arti jika bersambung dengan kalimat lainnya. Contoh hal fi dan lam. Nah, ini khas huruf baru memiliki arti yang sempurna jika bersambung dengan kalimat lain. Contohnya hal, apakah. Ini kalau belum sambung dengan kalimat lain, masih belum sempurna maknanya. Fi juga demikian, lam juga demikian. Al-mas'alah tuasannya, alamatul harfi adamiyah, wa ya annahu la yakbalu syai'an min alamatil ismi, wa la syai'an min alamatil fi'li. Tulisannya juga salah ya. Syai'an sama dengan yang di atas. Hamzahnya dikasih alif. Syai'an ya. Tanda huruf itu adamiyah. Maksudnya ialah tidak ada tanda isim dan tanda fi'il. Sudah paham ya, kalau enggak ada tanda-tanda isim ada suatu kalimat, juga tidak ada tanda-tanda fi'il, maka berarti kalimat itu huruf. Al-mas'alah itu atalisa, al-hurufu nawa'an. Huruf itu ada dua macam. Huruful ma'ani wa huruful mabani. Yang pertama disebut huruf ma'ani, yang kedua disebut huruf mabani. Wa huruful ma'ani ialati tadulu ala makna fi jumlatiha.
Furfa'ani itu furf yang memiliki kandungan makna pada susunan furf tadi itu. Nafu furful ja' furful adfi wa furful nida' wa furful jazmi wa furful nasbi wa nakhwiha. Seperti furf-furf ja' ini semuanya termasuk furf ma'ani. Huruf ataf semua huruf ma'ani. Huruf nida semuanya termasuk huruf ma'ani. Huruf jazm itu ya jawazim yang termasuk huruf ini huruf ma'ani. Huruf nasab maksudnya nawasib ini termasuk huruf ma'ani. Wa huruf al-mabani ya huruful hija'i alati tabanna atau alati tubna minhal kalimatu ya huruful hija'i alati tubna minhal kalimat. Huruf mabani adalah huruf-huruf hija'iyah yang digunakan untuk membentuk kalimat. Permasalahan kalimatu kalam. Contoh kalimah kolam. Bunyat misalnya tiga huruf dibentuk dari tiga huruf yal qaf wal lam wal mim. Yakni qaf, lam dan mim. Maka huruf mabani itu ialah qafnya, lamnya dan mimnya. Nah, satuannya tidak ada maknanya. Ketika dibentuk menjadi kalimat baru ada makna. Qalam, pena. Tapi satu-satu dari huruf hija'iyah yang membentuk qalam tadi tidak ada maknanya. Qaf, lam, mim, tidak ada maknanya. Maka disebut dengan huruf mabani. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan huruf dalam istilah al-nahwu adalah huruf ma'ani yang merupakan salah satu macam kalimah Arabiyah. Isim fi'il dan huruf yang dimaukan di situ ialah huruf apa? Ma'ani. Arabiyah huruf al-ma'ani min syati amaliha nawani. Huruf ma'ani kalau dilihat dari amalnya terbagi menjadi dua. Al-awwal hurufun 'amilatun ka hurufil jar wal jazm wal nasb. Yang pertama huruf yang beramal. Itu beramal untuk merubah i'rab lafaz yang dimasukinya. Seperti huruf jar mengejarkan isim setelahnya. Huruf jazm menjazmkan fi'il sesudahnya. Huruf nasab menasabkan lafaz sesudahnya. Tsani ghairu amilah. Huruf ma'ani yang tidak beramal. Kasin wa saufa wal hamza wa ha. Kasin saufa itu huruf tanfis ya. Ini tidak beramal. Hamzah istifham atau hamzah nida ini tak paham. Hal istifham tak paham. Al-mas'alat al-khamisah huruf al-ma'ani tanqasimu ila thalathati anwa'aiban. Huruf ma'ani juga bisa dibagi menjadi tiga macam. Al-awwal mukhtas bil af'al. Yang pertama khusus masuk pada fi'il. Wawa nawan, ini ada dua macam. Amil kal jawazib wa nawasib. Yang pertama beramal seperti huruf-huruf yang menjazmkan atau yang menasabkan fi'il mudhari. Wa ghairu amil dan yang tidak beramal. Kal qad wasif
Rikot dan sih, jadi khusus masuk pada fi'il juga dibagi dua, ada yang beramal, ada yang tidak. Atsani mukhtas bil asma, yang khusus masuk pada isim. Wahuwa nyawaan, ini juga ada dua macam. Amil ka huruf jar wa inna wa akhwatiha, di huruf jar dan inna wa akhwatiha, ini yang beramal. Wa ghairu amil ka'adari ta'arif al, dan yang tidak beramal seperti ajaru ta'arif itu al. Atharis mustaqun bainahuma, ini bisa masuk pada isim dan fi'il. Wahuwa nau'an, ada dua juga. Amil yang bisa beramal, kal huruf al-musyabbah bilaisa, seperti huruf-huruf yang menyerupai laisa, ya. InsyaAllah kejepas kalau utamimah lajumnya tentang huruf-huruf yang menyerupai laisa, sehingga beramal seperti laisa. Wa ghairu amil, dan yang tidak beramal, kahal, wabal, wathumma, tihal, bal, dan thumma, ini bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il, tapi tidak beramal. Nah, Pak Rafiqum, demikian selesai pembahasan kita tentang Al-Kalimah Al-Arabiyah, baik isim, fi'il, ataupun huruf. Pengertian secara bahasa dan istilah, kemudian tanda-tandanya. Nah, adapun bab berikutnya, bab al-i'rab al-bina, kembali lagi ya, jadi pembahasan nahwu seperti itu, babnya itu hampir sama, cuma ada beberapa tambahan faedah ya. Disengaja semacam itu karena ilmu itu tadrij, bertahap ya, enggak langsung dikasihkan sekaligus banyak, jadi dikasihkan pelan-pelan ya. Nah, menunggu sampai yang menerimanya itu punya dasar yang kuat, kemudian dikasih tambahan-tambahan sehingga semakin kuat. Nah, barakallahu untuk al-i'rab al-bina, insyaAllah akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya. Mohon maaf kalau tidak bisa terlalu lama mungkin ya. Untuk penyekan ya, habis safar, nah, jadi baru ya, relax dulu. Ya. Baik, baru menghadiri acara walimah ya. Nah, di Tulung Agung. Assalamualaikum. Sehingga butuh relax dulu ya, tidak terlalu tekan ya. Nah, yang ketiga, yang siap suatu ketika imtihan, nah, mutamim ala jurnya gitu ya. Nah, kira-kira bisa imtihan ya, hari Kamis yang akan datang, oleh awal sampai terakhir tadi al-kharfu alamatum. Nah, insyaAllah saya yakin kalian bisa siap insyaAllah ya. Nah, imtihan hari Kamis mutamimah ala jurniyah, insyaAllah ya, mulai awal sampai tadi al-harfu wa alamatu ya. Nah, seperti biasa soalnya cuma 10 saja ya. Nah, dipilihkan yang termudah. Nah, adapun al-i'rab al-bina, insyaAllah kita mulai pembahasannya besok insyaAllah ta'ala. Nah, jazakumullah khair atas taunya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.